Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Garasi Five Homes. Sekarang saya lagi ada di Pondok Indah, Ring 1, tahta tertinggi nih ya. Jadi di sini kompleknya yang paling nyaman, paling asri, paru-parunya Pondok Indah. Karena banyak sekali ruang terbuka hijau dan rumahnya besar, gede-gede. Semua crazy rich, sultan-sultan semua ngumpulnya di sini. Lebih tepatnya Bukit Golap, Pondok Indah. Ada satu rumah yang paling mewah, rumah termahal di Indonesia adanya di komplek ini. Ditaksir harganya 1,3 triliun. Rumah ini sebelahnya rumah 1,3 triliun. Tapi rumah ini harganya hanya 150 miliar. 150 miliar di garansi harga paling murah di Bukit Golap. Luas tanahnya 2050 meter persegi. Bangunannya 1000 meter persegi. Dua lantai plus semi basement. Ada 5 kamar tidur, 7 kamar tidur staf atau ART. Seperti apa rumah mewah yang harganya hanya 150 miliar? Langsung ikutin terus videonya. Yuk, saya tunjukin. Tunggu dulu, sebelum kita ke dalam, saya akan tunjukkan dulu di area carportnya. Carportnya bisa 20 mobil. 20 mobil, mau mobilnya Alphard, mau mobilnya segede apa, tetap 20 mobil karena ini luas. Ini garasinya. Garasinya bisa 5 mobil. Mobil besar-besar, garasinya ada 2. Rumah ini posisinya di hook. Jadi di sini bisa 5. Di garasi yang satunya lagi masih bisa parkir 3 sampai 4 mobil. Untuk carportnya 20 mobil. Jadi kalau lagi ada acara keluarga besar, ini nggak usah khawatir. Bisa nampung banyak mobil dan di luar juga bisa. Di lingkungan bisa sampai ratusan mobil. Secara keluarga senior crazy rich. Senior Sultan kumpul di sini ya. Ini juga dekat dengan Golap, lantai 2. Kita udah view Golap. Seperti ini rumahnya. Tampak depan dari rumah mewah. Seharga 150 miliar. Tapi sabar dulu. Sebelum kita masuk, masih ada lagi. Saya tunjukin lagi. Yuk. Surga dunia. Ini yang namanya surga dunia. Wow, the real crazy rich, the real sultan, luar biasa. Ini ya, seperti ini ya. Ini sangat bisa dijadikan garasi, ya. Saat ini pakai kanopi yang simple, tapi ini masih sangat bisa dijadikan garasi. Lihat dong, di garasinya sudah ada Ford 4x4 double cabin. Kebetulan. Owner ini salah satu importirnya ya. Jadi kalau mau pesen mobil juga bisa. Lewat saya aja tapi ya. Kalau mau beli mobilnya, teleponnya saya aja. Udaranya juga seger banget di sini setiap hari. Mau jogging, mau olahraga bersama keluarga, di garansi nyaman dan aman. Karena di sini one gate system, keamanan 24 jam, row jalannya lebar. Apalagi banyak sekali pohon-pohon besarnya di sini. Ini adalah akses utamanya. Bisa menjadi area driveway dan menjadi drop off di sini ya. Terlihat sangat megah dan mewah rumahnya. Yuk. Untuk lantainya dilapisi dengan full marmer. Bagian atas kanopinya ini dilapisi dengan kayu jati. Bagus banget. Ada satu lampu yang klasik. Di sini langsung kita nih. Langsung ketemu satu pintu utama yang besar sekali. Ada 2 daun pintunya, kanan kirinya juga desainnya simple. Beda ya. Rumah mewah harga ratusan miliar memang beda.
Ini bangunannya sekitar tahun 98, tapi kualitasnya masih sangat bagus dan kokoh karena material tahun-tahun 90-an itu kualitas materialnya luar biasa sangat bagus sekali. Yuk, seperti apa suasana kondisi dalamnya? Ikutin terus. Assalamualaikum. Wah, kita langsung disambut dengan gebyok mewah ya. Nuansa Jawanya dihadirkan di sini. Harus ya, nuansa-nuansa nusantaranya itu harus dihadirkan. Seperti salah satu arsitek kenamaan kita, Hadi Prana, selalu menghadirkan aksen-aksen nusantaranya. Oke ya, ini areanya area void. Dan di tengah-tengah gebyok ini cermin transparan, ini langsung terlihat kolam ikan yang sangat cantik ya. Asik, sejuk, mata juga seger nih. Baru masuk ke rumah ini sudah dapat pemandangan yang seger. Kita ke sisi kiri ya. Sisi kiri ini, di sini ada satu kamar tidur, di sini ada ruang kerja. Buat Bapak Ibu yang tertarik yang mau lihat rumah ini, nanti saya akan tunjukkan seluruh ruangan dan kamar tidurnya ya. Oke ya, di sini nuansanya klasik tentunya dan banyak banget elemen-elemen kayunya. Jadi dia punya dindingnya ini full dilapisi kayu solid ya. Jadi bukan multiplex, ini kayu-kayu jati. Dari ruang tamu kita masih masuk ke ruang keluarga atau ruang tamu formal. Sini sudah terlihat ruangannya besar sekali ya. Jadi bisa menjadi ruang tamu kedua atau ruang tamu formal. Sudah dilengkapi dengan sendelir yang indah, cantik. Ini dimensinya untuk lebarnya 44 kurang lebih ya, untuk dimensi tanahnya. Untuk panjang ke dalamnya sekitar 50-an karena tanahnya 2050 meter persegi. Waduh, ini perasaan kayak mau terima tamu-tamu, menteri-menteri, pejabat-pejabat ya. Masya Allah, luar biasa. Ini beneran ini rumah sultan ini. Rumahku, surgaku. Ini nih, the real. The real sultan. Masya Allah, keren, keren. Di sini langsung terlihat teras. Ini juga untuk ruang santai ya. Bisa menjadi area ruang tamu juga atau untuk menjadi ruang santai. Yuk kita lanjutin lagi. Kita ngelewatin lagi ya, seperti Kong Liong. Ini dari kayu jati. Jadi aksen-aksen atau elemen-elemen kayunya ini banyak sekali rumah ini. Jadi suasananya benar-benar hangat bener ya. Ini beda nih, rumah mewah era 90-an seperti ini nih. Masih terasa mewahnya di sini. Aman banget. Ya, langsung kita ketemu ruang makan. Ini adalah ruang makan formal. Sudah dilengkapi dengan sendelir yang indah, cantik. Kemudian plafonnya ini bagus ya, variasi plafonnya juga. Bagian sisi-sisinya, bingkainya, listnya ini dia ngebentuk oval. Dan bagian listnya ini dilapisi dengan kayu jati. Beda mewahnya ya, luar biasa nih. Ini material-materialnya mahal loh. Nah, ini jendela-jendelanya juga nih. Dia punya kusen jendelanya, ini juga dari kayu jati. Ini semua jendelanya bisa dibuka. View-nya juga enak banget, seger, hijau taman. Ini sih betah tinggal di sini ya. Karena dari tahun 98 rumah ini juga sampai saat ini masih dihuni. Nah, ini ya, sini sudah ada lemari-lemarinya. Lemari built-in-nya juga jati sama. Ini bisa didapatkan, Bapak Ibu bisa dapatkan yang nempel-nempel. Rumah ini dijual semi-furnished ya. Jadi yang nempel-nempel bisa didapatkan, tapi ada beberapa perabotan yang dibawa sama owner. Apalagi lukisan-lukisan. Lukisan-lukisannya koleksi owner, jadi nggak dapat ya. Kita lanjut, di sini ada tangga. Tangganya juga full, 100% dari kayu jati menuju ke lantai 2. Yuk, kita lanjutin. Ketemu kita ruang keluarga, ruang TV ya, ruang keluarga berdampingan dengan
ruang makan keluarga. Jadi di sini ruang makan keluarga atau mungkin mau breakfast juga di sini bisa. Di sana tadi yang besar ruang makan formalnya. Sama sudah dilengkapi dengan chandelier yang cantik ya. Sini sudah ada lemari-lemarinya. Di sini ada pintu kaca ya, ada balkonnya. Balkonnya juga bisa untuk santai-santai, view-nya ke taman hijau. Yuk kita lanjutin lagi. Ini dapur bersihnya. Lihat, nuansanya nuansa kayu semua. Natural, benar-benar hangat suasananya ya. Karena dari pertama kita masuk, kita udah ketemu aksen atau elemen-elemen kayu. Full. Klasik tentunya desainnya ya. Dia untuk top kabinetnya, ini dia gunain marmer, pemilihan warnanya warna hijau. Dan ini kondisinya masih sangat bagus, 90% masih oke banget. Langsung tersambung, ini ada pintu gesernya juga dari jati juga. Langsung tersambung ke dapur basah atau dapur kotornya. Yuk. Rumahnya masih sangat nyaman sekali. Nah, ya. Seperti ini ruang keluarga. Ini dikasih plastik karena di sini ada hampir 50 kucing. Ya, jadi putra-putri owner senang sama kucing. Jadi koleksi kucing, kucing lokal, kucing dari luar semua kumpul di sini. Tapi kucing-kucingnya lucu-lucu, gemesin-gemesin karena sangat terawat. Ada perawat khususnya. Jadi ada yang ngurusin, ada yang ngerawat setiap harinya. Nah ini diplastik-plastikin supaya nggak dicakar-cakar kucing. Seperti ini ya, untuk ruang keluarga, ruang santai, ruang TV-nya. Ini juga bisa langsung tersambung, ada akses pintu besar ke area taman dan kolam renang. Nah di sini nih ada dak-dakan untuk duduk-duduk santai bersama keluarga. Asik ya, nah sini bisa nikmatin langsung kolam renang. Wih, kolam renang ukurannya besar loh. Kolam renang lebarnya aja hampir 7 nih kayaknya ya. 7 kali 13 atau 15 meter nih. Besar kolam renangnya. Yuk. Jadi di sini nih ada akses nih. Ada akses pintu besar menuju ke teras dan kolam renang. Kita lihat-lihat keseluruhannya dari pintu yang tadi ya. Nah, ini ya lukisannya enggak dapat. Koleksi owner. Nih pintunya ya, sama ya. Dia punya frame-nya, kusennya, ini kayu jati nih, serius. Ini kalau Bapak Ibu nanti lihat, ini kondisinya masih sangat bagus. 95% kondisinya. Walaupun rumah tahun 98, tapi dia punya material-materialnya, kayu-kayunya, semuanya itu masih sangat bagus. Saya garansi. Ini ya. Ini tangga menuju ke lantai 2. Nanti kalau Bapak Ibu survei rumah ini, saya akan tunjukkan ke lantai 2-nya. Dan di sini terlihat ada akses menuju ke garasi. Nah, di sini pintu geser. Ini langsung ketemu powder room-nya di sini ya. Keren sih. Apalagi ini ya. Ini didapatkan nih. Bisa Bapak Ibu dapatkan. Beda ya, mewah tahun 90-an rumahnya seperti ini, sangat nyaman. Sini ada piano, nah ini pintu geser. Ini pintu geser ya, bukaannya luas dan ini masih bisa lagi ya, masih terus sampai sana. Jadi bukaannya luas, jadi kalau lagi ada acara-acara keluarga besar, area indoor, area outdoor bisa langsung tersambung ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, ada 3 set meja dan kursi. Jadi di sini bisa untuk makan malam, bisa untuk sarapan juga. Asik banget di sini. Nih, untuk santai-santai, kumpul bersama teman-teman, sama keluarga. Di sini juga bisa untuk santai-santai. Asik banget ya. Dan ini langsung terlihat kolam ikannya. Asik ya. Seger, kita bisa nikmatin suara gemericik airnya. Wah, ikan koinnya nanti tinggal ditambahin aja kalau rasanya kurang banyak. Mantap ya. Tamannya luas, ada pohon kelapanya juga,
Taman sangat terawat ya. Ini rumah-rumah kucingnya nih. Ini tersambung ke pintu yang dari ruang keluarga tadi. Nah ini nih kolam renangnya ya. Wah mantap. Seger ya. Sahabat Gerasi, Bapak Ibu, seperti ini tampak belakang dari bangunan rumah mewah ini. Kita bisa menikmati gaya arsitektur, desain dari tampak belakangnya. Jadi tampak belakangnya aja nggak kalah indah dengan tampak depan atau fasad dari rumah mewah ini. Keren ya, gaya arsitektur bangunan era 1998. Tetap indah, sangat nyaman sekali ya. Bapak Ibu, sahabat Gerasi yang mau lihat rumah ini, langsung aja hubungi nomor handphone saya yang ada di video ini ya. Langsung telepon, sama-sama kita lihat. Saya garansi Bapak Ibu pasti suka karena rumahnya sangat terawat dan sangat nyaman ya. Rumah berada di Bukit Golap, Ring 1, kasta tertingginya di Pondok Indah. Luas tanahnya 2050, luas bangunannya 1000 meter persegi. Harganya udah turun banyak. Sekarang owner mau jual cepat, hanya 150 miliar nego. Seperti biasa, yang belum subscribe, dukung channel kita, subscribe, tekan tombol merah, like, share, komen, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai ketemu pada video Garasi 5 Home berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.